Hello, welcome back to my YouTube channel Zenapika. Dan kali ini aku bakalan nge-review dan first impression aku terhadap Nivea Makeup Clear Micellar Water. Bentukan packingannya sendiri seperti ini. Ini 200 ml. Aku belinya di Alfamart, kalau nggak salah harganya kisaran 48 ribuan atau 50 ribu gitu, aku lupa. Tapi ini lagi diskon kemarin, karena diskon kalau mata selesai dibeli. Terus juga untuk tempat packingannya sendiri ini, aku bilang jangan sampai ketindihan sama dengkul, apalagi dengkul aku kan raksasa banget. Jadi pas sudah ditekan sama dengkul itu langsung kayak mau kelepas gini loh, saking elastisnya. Ini terlalu elastis tuh. Tuh, kayak nyembur gitu. Dan ini aku belum pakai. Jadi aku pengen sekalian first impression gimana di muka aku saat aku ngelap makeup aku pakai Nivea ini. Oke, jadi aku udah ngeikat rambut aku supaya gak aur-auran saat aku lagi bersihin makeup. Terus juga aku udah sediain kaca, karena aku gak bisa hidup tanpa kacamata sebenarnya. Jadi aku bawa kaca buat nemplokin muka aku biar kelihatan gimana hasilnya di mukaku. Terus juga Nivea ini tuh berfungsi untuk dari normal ke berminyak, soalnya kan kulit aku berminyak. Jadi pas aku ngambil begini, pas dengan mukaku. Wanginya kayak wangi alkohol apa gimana sih? Gak terlalu gimana gitu wanginya. Kayak wangi alkohol, tapi kayaknya bukan deh. Coba aja dituangin ke kapas. Diusahakan untuk, kalau menurut aku bilang tadi. Oke, ini udah kena di tangan. Jadi diusahakan kalau menurut aku, jangan sambil dipencet wanginya. Jadi cukup dituangin, tetesin aja. Lebih baik. Tapi kalau dituangin tadi, ya karena packingannya terlalu elastis, muncrat di tangan. Jadi kayak basah gitu di tangan tuh, jadi muncrat gitu. Terus ini aku coba, dan aku pakai kaca ya, sorry. Dan aku tadi sebenarnya nggak pakai eyeliner, udah berapa hari ini aku udah menghilangkan eyeliner, soalnya pengen makeup yang natural. Ini karena mau nyobain ini, aku pakai eyeliner lagi, jadi eyelinernya acak-adul di muka aku. Aku coba aja. Gue gak tahu ini berapa kali usap. Oh my god. Oke. Gak sebagus oval. Dengan harganya yang lumayan mahal daripada oval, dua kali lipat kalau nggak salah, atau beda cuma satu kali aja, maksudnya 20 ribu. Kalau nggak salah oval tuh 30 ribu, ini 50, ya hampir-hampir beda dua kali lipat lah. Oke, kenapa aku bilang nggak terlalu bagus kayak oval? Kalau oval itu bikin di mata aku tuh nggak jadi hitam, ini tuh jadi hitam. Eyeliner aku tuh kayak turun ke bawah terus. Tuh, emang sih keangkat banyak. Untuk make up yang dempulan kayak aku emang keangkat lumayan banyak, cuma menurut aku gak sebagus oval. Sama kayak micellar water lainnya yang aku udah pernah nyoba, kayak Wardah terus yang lainnya. Teksturnya air. Cuma kelebihan Nivea kayaknya di muka aku kayak gini gak terlalu, di muka aku kayak gini, sorry, ini di kapas ini enggak terlalu gampang kering, jadi kayak mungkin enggak ada bahan alkohol apa gimana, dia enggak gampang kering sih. Kalau di oval kan bedanya dia langsung kering gitu di kapas, sebentar doang langsung kering. Kalau dia enggak kering di kapas, menurut aku kalau satu kali aja dipakai di muka aku belum maksimal untuk ngapus makeup aku yang dempulan ini, jadi kayak harus dua kali mungkin. Jadi aku coba yang kedua kalinya buat aku ngeliatin. Coba sih kalau mau beli, mending beli yang micellar water yang harganya lebih murah ya kali ya. Soalnya untuk harga yang segini air doang, terus kalian ngapus sekali juga nggak kapus, sayang.
Oh. Jangan sampai terlalu banyak di kapas, kena mata, perih. Nggak tahu mata aku yang sensitif apa gimana, ini perih kena mata. Oh, tapi di yang usapan kedua lumayan sih, muka aku langsung bersih. Cuma dia masih nyisain segini. Nyisain segitu lagi kotornya. Tapi emang bener-bener keangkat. Bagusnya dia kalau oval nggak terlalu sampai kelihatan banget. Kayak gini mungkin nggak terlalu keangkat, lebih deep. Bener-bener keangkat banget sih, komentar aku keangkat banget. Cuma tadi emang pas pertama tadi emang langsung turun semua eyeliner aku. Mungkin antara aku kena perih kena si Nivea itu, atau aku perih kena si eyelinernya. Tapi lumayan bagus. Lumayan bagus. Gak terlalu panas juga di muka. Gak kayak pakai yang produk lain. Mungkin panas di muka. Ada yang panas, ada yang gak. Kalau aku gak sih ada yang panas sih. Mungkin gak cocok di aku apa gimana. Ada salah satu itu. Dan aku belum sempat ngeliat itu. Dan itu panas di muka aku. Ini gak terlalu panas. Ini dingin. Cool banget di muka aku. Wanginya juga gak ngeganggu saat aku lagi ngaplikasiinnya. Terus untuk maskara aku udah keangkat dalam 2 kali usap. Jadi nggak satu kali usap langsung hilang, tapi 2 kali usap no problem lah. Untuk ukuran 200ml termasuk banyak, dan aku bisa pakai ini sebulanan lebih. Jadi sekian aja review dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you and bye-bye.